apakah Anda penggemar produk berbahan kulit? Hasil karya para mahasiswa ITS Surabaya berikut ini bisa menambah koleksi Anda. Kualitasnya tidak kalah, desainnya bagus dan tidak pasaran. Aneka produk fashion berbahan kulit, mulai dari tas, dompet, hingga jam. Hadir dalam pameran desain produk Selasar Despro Institut Teknologi 10 November Surabaya. Produk-produk ini merupakan hasil karya kreatif para mahasiswa. Saya bikin messenger bag, fungsinya untuk naruh barang-barang buat kuliah. Terus barang-barangnya itu tasnya itu terinspirasinya dari Madura. Saya ngambilnya dari batiknya Sakera. Soalnya Sakera itu karakternya mirip-mirip sama karakternya mahasiswa ITS. Ini aku bikin wadah kaktus atau sepulen gitu. Fungsinya itu untuk wadah pastinya. Terus inspirasinya itu dari ekokampus ITS itu sendiri, cerminan dari ITS itu sendiri. Nah ini kan souvenir, jadi pasti untuk orang lain. Nah ini wadah ini untuk ngajak orang-orang lebih peduli lingkungan. Bentuknya case laptop, terus habis itu materialnya kain, kain songket dan kulit asli. Setelah itu fungsinya untuk makan. Tak hanya mendesain, para mahasiswa kreatif ini ditantang menjual produknya. Menentukan target konsumen, harga dan bentuk promosinya sendiri. Langkah awal untuk menjadi seorang entrepreneur andal. Dengan entrepreneur, dengan konten kreatif, ya, mereka bisa akhirnya memberdayakan UKM-UKM. Di situ tentu ada tenaga kerja dan banyak kira-kira yang bisa kita libatkan di bidang nanti di sektor pemasarannya juga seperti itu. Saya pikir entrepreneur adalah sesuatu yang mungkin bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Menariknya lagi, ragam produk kreatif ini dilombakan. Dari 80